Prediksi Manchester City vs Liverpool di putaran keempat Carabao Cup 2022. Pertandingan dijadwalkan pada Jumat tanggal 23 Desember tahun 2022 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut akan digelar di Etihad Stadium. Ini akan menjadi pertemuan kelima antara City dan Liverpool di tahun 2022. The Citizen selalu kalah dalam 3 pertandingan sebelumnya. Kekalahan The Citizen didapat dalam 3 ajang yang berbeda. Dalam ajang Piala FA, City kalah 2-3 atas Liverpool. 3 bulan berselang tepatnya dalam ajang Community Shield, lagi-lagi dipencundangi Liverpool dengan skor 3-1. Yang paling akhir dalam ajang Premier League Oktober tahun ini, lagi-lagi Kevin De Bruyne dan kolega kalah 1-0 atas Liverpool. Dalam 2 dari 3 laga itu, striker City, Erling Haaland selalu bermain penuh. Namun, dia selalu gagal mencetak gol. Bertemu lagi kali ini, dalam laga kompetitif pertama setelah jeda Piala Dunia 2022, City dan Liverpool akan berebut hak lolos ke 8 besar Carabao Cup. Di putaran sebelumnya, City menundukkan Chelsea 2-0 melalui gol-gol Riyad Mahrez dan Julian Alvarez. Sementara itu, Liverpool harus bersusah payah menyingkirkan tim Divisi 3 Derby County melalui adu penalti. Dalam laga terakhirnya di jeda Piala Dunia 2022, baik The Citizen maupun Liverpool mendapat hasil positif dalam laga persahabatan antar klub. Manchester City menang atas Girona 2-0, sedangkan Liverpool berhasil menundukkan AC Milan 4-1. Pertandingan nanti diprediksi bakalan berjalan alot. Berikut kabar dari kedua tim. İlkay Gündoğan dari Jerman kembali pada waktunya untuk menjadi starter melawan Girona bersama Haaland dan De Bruyne. Hanya Julian Alvarez yang melangkah lebih jauh dari perempat final di Qatar dan masih menikmati kejayaan menjadi juara dunia bersama Argentina. Tetapi Rodri, Aymeric Laporte, Manuel Akanji dan Nathan Ake yang tersingkir di babak 16 besar dapat segera kembali. Sementara itu, dari kubu Liverpool, masih tanpa Diogo Jota, Arthur dan Luis Diaz, yang terakhir mengalami kemunduran yang mengecewakan dalam pemulihannya dari cedera lutut dan perlu menjalani operasi. Inilah prediksi formasi dan perkiraan susunan pemain dari kedua tim. Manchester City diprediksi akan memakai formasi 4-3-3. Stefan Ortega, Sergio Gomez, Manuel Akanji, Aymeric Laporte, João Cancelo, Kevin De Bruyne, Rodrigo, İlkay Gündoğan, Phil Foden, Erling Haaland, Riyad Mahrez. Sedangkan Liverpool diprediksi akan memakai formasi serupa 4-3-3. Kaoimhin Keleher, Alexander Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Jordan Henderson, Thiago Alcantara, Harvey Elliott, Mohamed Salah, Roberto Firmino, Darwin Nunes. Jika melihat dari rekor head-to-head dan kedalaman skuad, nampaknya Liverpool akan memenangkan pertandingan dengan skor tipis. Demikianlah informasi yang saya sajikan kali ini. Terima kasih.